Jadi motifnya karena pelaku ini istrinya baru melahirkan. Dan ketika melihat anak-anak di tengah sawah itu, dia melakukan hal yang tidak senonoh terhadap anak tersebut, melakukan pencabulan terhadap anak tersebut. Saat itu pelaku cabulan, ketika melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur, diketahui oleh orang tua korban. Dan orang tua korban melakukan pengejaran. Ketika melakukan pengejaran, tidak bisa mengejar. Akhirnya orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep. Dan pihak Polres Sumenep segera melengkapi berkas-berkas dan saksi-saksi. Selanjutnya, selama kurang lebih 10 hari berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pencabulan.